I'm hurt! They have the bomb. Oke, okay, di mana nih? Pasti musuhnya di bawah kanan. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabru? Apa kabar, bro? Oke, Mabru, ya, jadi kali ini Oce bakal udah ada yang invite aja dong, bakal apa nih? Jadi Oce tuh mau cerita ya, Mabru. Oce tuh mau gedein di GKS. Di GKS tuh Oce kemarin main sama orang luar negeri, jago-jago pro player sana, dan banyak pakai GKS. Wah, itu kayaknya enak banget nih, bisa dicoba. Tapi pas mau upgrade ini tuh Oce, ini Oce udah tahu banget ini belum sampai max level. Iya, Mabru, ya. Jadi Oce mohon bantuannya nih, tolong abang-abang GM, abang-abang admin-admin Call of Duty Mobile, beri saya XP card biar saya bisa review senjata ini, Mabru, ya. Oke, ini senjata Gunsmith ya, Mabru, ya. Oce pengen banget ini GKS, ya. Pengen coba gitu, ya. Kenapa gitu, ya? Kenapa XP card? Kenapa? Kita cek dulu XP card. Kenapa, Mabru, ya? Kenapa? Kenapa XP card dulu itu berharga? Dulu tuh sampah, sekarang jadi emas, Mabru, ya. Kalau kalian tahu ya, Mabru, ya, yang dulunya bukan siapa-siapa, sekarang tuh siapa-siapa gitu, ya. Ini yang penting banget, ya. Don't judge book by its cover. Anjay, kalian jangan judge XP card, ya, Mabru, ya. Dulu tuh kalian tuh pasti suka buang-buang deh, Oce yakin banget, ya, Mabru, ya. Asli, dulu tuh Oce punya banyak XP card, Oce gak fullin semua senjata, ya. Jadi pas sekarang ke riset baru tahu rasanya gimana. Sedih sekali, Mabru, oke. Tapi nggak apa-apa lah, Mabru, ya. Oke, tapi nggak apa-apa, ya. Jadi kita pakai senjata lain, ya. Ya ampun, Oce mau pakai ini aja dulu nih, Mabru. Nah, Oce mau pakai Paro dulu. Kita setting Paro. Ini settingan Oce yang Oce pakai, ya, di apa? Di IGC nih, Mabru. Kalau kalian mau lihat gunsmithnya ini, silahkan, Mabru, ya. Oke, ini enak banget sih, sakit Paronya, ya. Paro kembali haram, ya. Seperti yang Oce bilang, kayaknya Oce udah pernah bikin video tuh sebelum-sebelumnya tentang Paro, ya. Paro season ini, walaupun di video itu attachmentnya beda, tapi kayaknya di komentarnya tuh Oce udah kayak pin attachment ini, Mabru, ya. Ini yang Oce pakai gitu. Tapi nggak apa-apa sih, dua-duanya juga enak, ya. Attachmentnya Oce pilih awal juga enak, yang sekarang juga enak gitu. Oce kayaknya suppressor ini kayak lebih mantap aja gitu, ya. Lebih silent gitu, kan. Jadi kalau mau jadi flanker tuh enak sekali gitu loh, Mabru. Oke, jadi kita langsung aja nih, kita ranked match, Mabru. BTW kalau di friendlist kalian, ya, kan pasti kalian banyak yang friendlist sama Oce, ya, Mabru, ya. Kalian tolong dong kasih Oce XP card, ya. Jangan pelit-pelit, Mabru, oke. Kalian pelit-pelit bahaya tuh. Jadi kita langsung aja nih, Mabru, ya. Contact with enemy. Betul tuh, ben sekali ini find match-nya cepet, ya, Mabru, ya. Tapi search and destroy sih cepet. But it's okay lah. Halo, Bang Oce. Halo. Kok all sih, Mabru, ya, pada bet, ya. Oke, Mabru, jadi kita gaskan. I'm hurt. Oke, Mabru. Di mana, ya, enemy-nya? Masa di sini ada. Contact with enemy. Aha. Main Paro. Paro is the best, Mabru. Ya ampun. Temanku nembak apa? Nggak boleh sombong, ya. Semangat nih, biar kalian semangat, ya, Mabru, ya. Kalian tuh jangan mau dilecehin, ya. Apalagi Oce tuh kalau dilecehin sama orang tuh beuh, ingin sekali kubantai orang-orang yang lecehin gitu loh, Mabru. Jai. Wah, tersimpan dalam benak-benak Oce. Oke, let's go deep. Kita kasih tahu. Betul, Oce lapar banget, ya. Ini kekuatan orang lapar, ya. Aim orang lapar tuh seperti ini kalau kalian mau tahu, Mabru. Enemy in sight. Weh, disampahin. Wah, dasar nyari partian tuh. Lihat tuh, namanya si nyari partian. Ini bener-bener tukang nyampah. Oke, kita tarik, Mabru, ya. Kita gak boleh barbar. Kita harus keep silent. And
Hey, soul sister. It's all up to you now. Finish the mission. Changing mag. Cover me. Dan ini Oce juga salah. Enggak boleh langsung reload. Kita kalau mau reload, kita harus lari dulu ke tempat yang lumayan jauh, mah bro ya. They have the bomb. Oke, okay. Clutch lagi mah bro ya. Langsung lah panggil Battle Baru 2 round. Tolong ya, ini video dibuat untuk mendemo, untuk mendapatkan yang XP card lebih murah. Gitu lah mah bro ya. Mantap bro. Ocha DZ emang the best gaming. Kayaknya ada yang jaga nih. Oke, okay. Kalian hati-hati changing ya mag. Sama player-player ya, seperti Ocha ini. Anjay, baru bilang hati-hati dia mati ya. Kenapa? Karena Ocha manual scope udah gitu aja mah bro ya. Ocha manual scope. Kalau manual scope itu open scope-nya kayak ya, lebih cepat lah bisa dibilang begitu. Karena pelurunya lebih masuk duluan, bisa ketembak duluan mah. Betul lah, lapar banget sumpah asli ya. Ini abisin makan ya mah bro. Kayak kita segame aja gitu ya mah bro ya. Ini cukup Ocha menghibur kalian mah bro ya. Menghibur. Jadi lelaki penghibur anjay. What the heck man. Woo. Di rush. Rule number one, kita nggak boleh asal-asal gitu ya, mabro. Kalau di sekitar kita nggak ada teman kita, jadi kita nggak ada yang cover gitu ya, mabro ya. Oke, mabro, let's go, mabro, let's go. Destroy the objective. Bomb acquired. Romeo, take me somewhere we can be alone. Enemy in sight. Oke, disampaikan sama teman Ocha benar-benar. Astagfirullahaladzim. Bikin mata saya kelilipan, mabro ya. Buset. Oke, di mana nih? Pasti musuhnya di bawah kanan. Oke, that's it, dude. Oke. Okay. Get ready for the next round. Oke. Wibu dasar wibu. Itu mah berada si wibu tuh. Halo wibu. Enggak deh. Ntar saya diserang wibu Indonesia. Seram. Enemy contact. Okay. Reloading. Keren kan mah bro. Go kill gitu kan. Wih ada yang lempar bom. Woi. I got shot. Lupa bro. Mau play. Oh, kita kasih tahu yang benar mah bro ya. Kalau kita kalah orang, kita nggak boleh ngeplan. I got shot. Dan Oce mati. Ya, intinya kalau kalian di search and destroy kalah orang, misalnya kalian 2 orang dan musuhnya 3 atau 4 orang, kalian enggak boleh nge-plant. Kalau masih ada waktu ya, kalian lebih bagus mencari orangnya dulu sampai ketemu gitu loh, Ma Bro. Oke. Okay? Sedikit tips untuk kalian ya, harus kalian mengerti. Oke. Okay? Cover me, reloading. Targets in sight. I'm down. Mati lagi dong. Daddy has glitch, Ma Bro. Gak apa-apa ya, karena kita tidak selamanya di atas. Kita tadi karena Ocha sedikit sombong, jadi kita mati. Ocha yang mati maksudnya, bukan kalian juga kita gitu ya, it's okay. Ini part 3, pelajaran. Eh cuy, ikut semua ke A. Along semua. Sini along, ikut sini. Jangan sendiri-sendiri, jangan ngerasa sendiri-sendiri. Kita harus bareng-bareng. Enemy contact. Nice, that's it bro. Di mana lagi nih? Yuk. Kita harus kasih komen ke teman-teman. Oh, bisa tuh sekarat di atas sekarat. Sekarat banget. Beraniin, bareng-bareng. Nice. Wuh, ini baru mah bro ya. Ini kalau kita udah begini kita harus kasih komen ya ke teman tim ranked nih mah bro. Oke. Okay. Kacau ya kalau nggak di komen tuh. Oke, gue coba komen lagi. Lebih bareng cuy, hati-hati leaderboard. Tuh di leaderboard. Bareng. CSW. Dia di base kita. Tuh.
Tuh, nice. Tuh, mantap bro. Ini yang Oce suka ya, maaf bro ya. BTW video cuma untuk mendemo XP card. Oke, kita harus bikin XP card semurah mungkin. Gak bercanda-bercanda, kalau bisa give aja ya. Biar bisa banyak konten review gitu loh, maaf. BTW Oce lapar banget mah bro ya. Jadi kayaknya kita gitu udahan aja mah bro ya. Nah Oce MVP sekarang 1500 ya. Oke, kalian mau pakai attachment tadi Oce kasih pake, silakan ya mah bro ya. Dan Oce cuma apa ya, aduh pengen sekali ya punya speaker banyak. Kalau enggak permudah lah naikin level senjata gitu ya, karena kasihan banget orang-orang yang masih nyoba senjata jadi salah senjata gitu loh mah bro ya. Kayaknya gitu aja bro untuk video ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel Oce mah bro ya. And yeah mah bro, see you mah bro. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.